tuan baca sendiri dalam surah abang ni, ya Allahu akbar tuan-tuan. Tak apa nak reti agama untuk seolah lah. Bagi orang-orang yang reti olah. Bila benda ni menyangkut tentang hukum syariah, gatal rengkung nak cakap macam mana pun zip. Ini bukan bidang aku, aku tak reti benda ni. Tiap-tiap negeri ada mufti, so mufti jawab. So mufti jawab. Mufti ni semua mengaji universiti, ada yang sampai master's degree, ada sampai PhD, ada yang buat bidang syariah, ada yang buat syariah wal qanun, mengaji bidang perundangan Islam dan sebagainya. Kalau depa nak cari penyakit, depa pun kata tak sih. Tabah. Lepas itu dia dengan Tuhan settle di sana. Oh, doa bang. Bukan, dia kata benda ni kita kena educate masyarakat dulu. Educate apa? Merdeka berapa puluh tahun dah. Duk nak educate ni berapa lama dah? Ni, 31 Ogos baru ni berapa tahun dah merdeka? Nak educate apa lagi? Kawan hak cakap nak educate tu pun tak educate pun. Yes, betul. Benda tu nak buat mesti kena educate orang. Bila hang nak start educate? Bila? Maharaja lawak boleh buat. Pukul 8, pukul 9. Prime time boleh buat. Nak educate masyarakat tentang Islam tak boleh kah nak ambil time tu? Nampak macam marah, bukan marah. Nak abang kata ada sebahagian orang ni dia double standard. Dia double standard. Dia ada dua pendirian. Satu pendirian dia tak mau Islam. Satu pendirian dia buat-buat macam-macam alasan dia duk bagi. 1001 alasan dia bagi. Kalau Nabi ada, Nabi akan tanya ni. Macam Nabi tanya sahabat tadi. Hampa nak jadi macam Yahudi dan Nasrani kah? Yahudi dan Nasrani, Allah buat turun ayat dalam Taurat. Allah buat turun ayat dalam Injil. Mereka kata, sami'na wa asayna. Kami dengar, ada kami ikut, ada kami tak boleh ikut. Hampa pun macam tu kah? Bila mai benda-benda macam ni, hampa tak mau ikut. Hampa nak buat macam tu juga kah? Tuan-tuan, kalau kita lah tak mau angkat Quran ini, kita duk kata Al-Quran dusturuna. Quran itu perlembagaan kita. Kalau kita hak mengaku Islam duk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak mau ambil Quran letak di atas, siapa nak angkat Quran letak di atas? Tuan-tuan tak bimbang ke esok akhirat Tuhan tanya kita, hang diberi peluang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hampa hidup atas dunia dulu. Pasal apa hang tak pernah tunjuk kata hang nak Quran didaulatkan? Apa nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Atas dunia, tuan-tuan buatlah apa pun. Tunjuklah pandai tuan-tuan macam mana pun. Pi sana esok, rekod kita. Kita akan sambung baca, bukan kitab ni. Kita akan sambung baca di masjid. Simpan 4 pematang buluh, ayat akan datang tuan-tuan. Dia nanti cerita kat kita macam mana menyesainya manusia ni apabila dia dibangkitkan di hari akhirat esok. Dia orang Islam, dia orang beriman, dia menyesai depan Allah. Dan macam mana menyesainya orang yang hidup atas dunia ni 60-70 tahun, tiba-tiba dia tak beriman dengan Allah, dia tidak jadi orang Islam, macam mana menyesainya dia di hari akhirat esok. Ayat akan datang insya-Allah. Panjang umur Allah bagi sehat, kita baca. Sampai kapiak ni kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Tu Quran. Allah kata orang yang Allah bagi peluang hidup atas dunia, dia hidup tapi dia tidak jadi orang yang mau beriman dengan Allah, tidak mau percaya Quran, tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut hadis Nabi, dia mati sebagai orang yang bukan Islam di hari akhirat esok. Dia kata ya laitani, wahai Tuhanku, kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau daripada dulu tak usah bagi aku jadi manusia, bagi aku jadi tanah sudah bila. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kerana dia jadi manusia, kerana dia engkar perintah Allah, di hari akhirat esok dia rasa silap hak dia buat ni, silap yang tak boleh tebih. Dia kata lagi baik aku daripada dulu kuntu turaba, aku ni jadi tanah aja, tak usah jadi manusia. Karena tanah tidak akan dihisap, tidak akan diletakkan di syurga, di neraka. Macam tu punya Tuhan abang kat kita. Kenapa kita masih bebal lagi tuan-tuan? Tidak mau ikut kitab suci kita, kitab Al-Quran.